Ada orang nyerang. Ada orang nyerang. Dan ada orang nyerang beneran kan. Aku tahu diserang langsung dada. Marah-marah tiba-tiba didatangi. Aku tahu ini nyerangnya pakai pickaxe dan aku mati. Tapi enggak marah. Enggak marah. Pokoknya bersabar. Halo semuanya, balik lagi bersama Ervo. Hari ini kita akan bermain Skyward lagi. Nah, aku sejujurnya main Skywardnya ini aku sangat-sangat noob di Skyward. Jujur, aku sangat noob di Skyward. Nah, Skyward ini kan aku kan sering kalah di Skyward. Nah, terakhir kan aku menang berapa ya? Menang sekali atau dua? Menang sekali rasanya. Nah, itu aku kan ini aku main Skyward kira-kira cuma berapa kali ya kira-kira ya? Aku kira-kira main 2 kali rasanya terakhir. Apa? Mainnya berapa kali ya? Lupa aku. Nah, sekarang ini aku ini ya apa ya? Aku tahu game ini enggak ada apa ya, game ini siap-siap Skyward ini gara kesel dan rasanya kepingin marah gitu, rasanya seperti apa gitu, rasanya kepingin banting keyboard atau mouse gitu rasanya, ya kan? Aku rasanya kepingin banting keyboard dan mouse. Kepingin banting keyboard dan mouse. Oh ya, tambah lagi by the way, oh ya, hari ini memang aku akan bermain Skyward, tapi ada tantangannya, yaitu tantangannya do not get mad. Tidak boleh marah. Tantangannya tidak boleh marah, tidak boleh toxic atau tidak boleh ngomong kasar ya. Pokoknya ya intinya tidak boleh marah gitu loh dalam saat bermain Skyward. Jadi aku akan bermain Skyward tapi dalam tantangan tidak boleh marah, tidak boleh berbicara kasar dan ya itu sajalah. Kita intinya tidak boleh marah lah aku. Jadi aku tahu aku harus bersabar. Harus bersabar dan tidak boleh toksik dan tidak boleh marah. Oke, rasanya kita sebaiknya kita mulai saja. Kita mulai bermain solo saja. Kita bermain solo. Kita main insane atau normal? Ya kita pilih insane saja. Oke. Kita sudah membunuh satu orang. Pokoknya tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Harus bersabar. Kalau bisa harus bersabar. Bersabar itu jalan nomor satu sebenarnya. Jalan nomor satu. Jadi tidak boleh marah. Oke. Aku sebaiknya kemana ya? Oke, kita ke situ. Dan aku mati. Ingat, aku tidak mau marah. Tidak mau marah. Ya, mati satu. Aku punya regen, aku perlu nyala regen. There we go. Dan aku tidak mau loncat karena aku enggak mau cari apa? Enggak mau nekat gitu di Skywars. Ayo cepat, pokoknya harus bersabar. Mati dua. Dan ini kurang satu. Ayo. Let's go, come on. Yap. Aku mati. Aku tidak marah sama sekali ini. Aku tidak marah sama sekali. Pukul. Kita ke map selanjutnya. Aku enggak marah. Kita sudah berapa ronde? 3. Aku bisa melewatinya. Aku kalah bodoh. Ada orang lempar potion. Aku jatuh. Dan aku enggak marah. Mau nyerbu. Ya, benar. Aku mau diserbu kan. Mau nyerang aku pakai kapak dan aku mati. Aku enggak marah. Masih enggak marah. Dan kita mau nyoba sabotnya botase aku tapi enggak. Nope.
kamu tidak akan bisa. Aku tahu kamu menyerang aku pakai ka. Ya, dan aku jatuh. Dan aku tidak marah. Tidak marah. Kok sepi? Oke. Okay. Ya, tidak boleh marah. Pukul, 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 pukul. Cepat pukul dan pukul dan aku jatuh. Aku tidak masih tidak marah. Aku masih tidak marah. Aku masih tidak marah. Aku tidak mau marah. Tidak mau marah. Pokoknya harus bersabar. Dan aku tidak berani ke sana. Ya, dan orangnya jatuh, belum aku bunuh langsung tiba-tiba jatuh. Ya, ya sudah. Kita sebaiknya sembunyi di mana ya? Kita cari tempat yang bagus untuk bersembunyi. Aku tahu orangnya pasti ada di sekitar sini pasti orangnya. Dan aku tahu ini karena aku tidak terlalu jago dengan Skyward dan ya, aku masih tidak marah, masih tidak marah. Ada orang nyerang. Dan ada orang nyerang beneran kan. Aku tahu diserang langsung dada marah-marah tiba-tiba didatangi. Aku tahu ini nyerangnya pakai pickaxe dan aku mati. Tapi enggak marah. Enggak marah. Pokoknya bersabar. Bersabar itu nomor satu kok. Enggak berani nyabut. Malah disabotase duluan. Soalnya base-nya terlalu dekat. Aku enggak mau marah. Kenapa kalau aku dan aku malah jatuh. Ya aku tahu itu. Ya tapi aku enggak marah lah. Oh muncul banyak berdasar aku ya. Dan jatuh. Aku enggak mau marah. Pokoknya enggak boleh marah. Aku tahu. Aku sangat noob sekali di Skyward. Dan aku jatuh. Aku kira ada lahannya tapi ya nah, pokoknya enggak boleh marah lagi tuh. Pokoknya jangan berbuat marah gitu. Oh, no. Okay. Itu buruk. Dan orang itu mau nyoba nyabut tas aku dan aku jatuh. Dan ya. Makanya enggak boleh marah. Hey, aku diserang dan oh my god. Dan aku jatuh. Pokoknya aku enggak boleh marah. Aku enggak marah. Enggak marah. Enggak jalan lain. Ya, loncat. Hampir saja. Aku tahu orang itu menyerang aku. Aku apa speknya lari saja, muter-muter di lingkaran. Dan aku mati. Aku enggak marah. Aku udah marah. Okay. Hampir saja. Okay. Serang. Jatuhkan orangnya. Sebaiknya kesini. Orangnya rasanya jahat tuh rasanya. Mau nyobatnya tuh enak rasanya. Dan aku mati. Aku gak marah. Gak marah. Pokoknya bersabar saja. Aku rasa sebaiknya di atas saja daripada aku di bawah, daripada aku diserang seperti ini contohnya lah. Daripada aku diserang seperti ini, pas aku tiba-tiba jatuh ke bawah dan ya dan aku beneran jatuh. Aku enggak marah. Pokoknya aku enggak marah. Orang itu menyabotase aku, ya kan benar. Orang itu menyabotase aku tapi pokoknya bersabar saja, jangan ya. Untung saja orangnya mati. Pas aku itu, aku perlu air, cuma perlu ember air gitu. Oh, orang itu mau nyabut asa, aku enggak tahu ya. Aku malah mukulnya pakai pickaxe. Okay. Makanya aku enggak mau marah, Aku tidak mau marah. Aku rasa kita nyerang atau kita sembunyi di balik batu ya. Tapi aku tidak berani ke bawah. Bukan gitu caranya. Taruh sini. Kita buat seperti ini. Apa aku
Oke, okay, aku enggak berani hancurkan ya bagian sini. Oh, aku punya ide, kita buat seperti batu. Oke, okay, makanya ya diam di sini saja. Ini diam di sini. Orang yang mau nyerang ke aku, pokoknya diam. Jangan ada yang nyerang aku, pokoknya aku tetap tekan shift tahan. Tetap tekan shift tahan saja. Pokoknya jangan sampai tahu gitu. Pokoknya diam di sini saja. Pokoknya diam saja. Jangan sampai nyerang aku, jangan sampai orang itu nemuin aku. Pokoknya jangan marah saja. Intinya jangan marah, jangan marah. Bersabar saja. Bersabar itu nomor satu. Makanya kita diam saja, kita diam saja. Aku dengar ledakan tadi. Nah, ini yang aku takutin. Soalnya orang-orang terakhir pernah ngebom di Skyward. Maksudnya nanti ada di tempatnya base-nya itu loh. Jadi takutnya ada player yang sembunyi di base itu loh. Jadi aku tahu nih aku sembunyi di base. Pokoknya ini tinggal 3 orang saja. Aku cuma berharap ya kalau oke. Aku cuma berharap ini orang ya apa gitu deh. Makanya aku enggak mau marah makanya. Aku tahu nih caranya memang sedikit cara ya apa gitu ya. Memang gini orang-orang kalau ada apa berbagai macam trik itu lah bermain Skyward. Makanya ini aku ini anggap ini ronde terakhir karena aku enggak tahan lagi karena aku mau rasanya mau melepaskan amarah aku ya. Jadi aku enggak mau marah gitu. Jadi aku paksa sembunyi saja. Memang ya ini mungkin ya aku enggak tahu ya. Aku sudah enggak tahan itu loh mau marah. Rasanya kayak mau marah gitu. Oke, kedengaran orang mau pickaxe aku. Menyerang aku. Orang ini mau hampiri base-nya. Menghampiri base-ku. Diam-diam. Nah itu aku kelihatan nama teksnya. Aku kelihatan name tag-nya. Makanya diam saja. Jangan. Oke, aku tahu. Kamu di situ. Tinggal 3 menit lagi. Aku enggak tahu kalau semuanya habis apakah ada itu ada. Atau orang itu menyerang aku ke sini. Itu username-nya. Itu username-nya. Dia ada di depanku. Aku enggak berani. Makanya jangan bikin suaranya aneh. Makanya cukup iya benar aku diserang. Dan aku mati. Dan orangnya tiba-tiba bunuh diri. Oke. Itulah bermain Skyrim. Oke, aku rasa kita cukup sampai di sini ya, guys. Aku nih mau marah gitu rasanya, Kayak ya apa gitu loh rasanya memarah gitu loh. Intinya memarah. Aku cuma gak kemarah rasanya. Ini apa gitu. Oke, aku rasa ya itulah bermain Skyward dengan tantangan gak boleh marah atau try not to get mad. Makanya itulah tantangannya. Makanya bermain Skyward tanpa boleh marah. Harus bersabar dan tidak boleh toxic. Karena kalau misalnya toxic nanti bisa dianggap artinya marah itu artinya. Oke guys, itu video dari saya. Jika kalian suka jangan lupa subscribe. Jangan lupa kasih like pada video ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi yang ada gambar bellnya itu. Subscribe-nya gratis kok. Komennya sesuka kalian kok. Dan aku mau bilang sesuatu. Aku mau bilang sesuatu. Aku ngerasanya mau marah rasanya. Rasanya mau marah aku.
Oke, itu video dari saya ya. Goodbye.